kalau alasannya sholat jenazah karena tertakut aja pintu hati gitu. Karena beliau adalah inspirasi gitu untuk kaum milenial gitu, bagaimana caranya bahwa hidup itu perlu perjuangan gitu, dari kerja paruh waktu terus sampai tidak meminta uang ke orang tua meskipun dia orang yang punya gitu ya. Semoga tetap tambah dan semoga bisa menjalani kehidupan lagi dan semoga lebih baik kedepannya gitu. Allah udah ngatur semuanya. Ini mungkin jalan yang terbaik buat Kak Emil dan keluarga.